Selamat datang kembali di channel Elektra Winner. Kali ini, kita membahas tentang sepak bola dunia yang mengejutkan Mesut Ozil secara mendadak mengabarkan dirinya pensiun dari sepak bola dunia. Ya, siapa yang tidak tahu dengan Mesut Ozil si Raja Asis yang secara tiba-tiba mengabarkan dirinya pensiun dari dunia sepak bola. Mesut Ozil secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari karir profesionalnya di laman Instagram miliknya. Pemain berpaspor Jerman ini, gantung sepatu di usia 34 tahun, memilih untuk pensiun setelah merasa tak mampu lagi terus bermain akibat cedera. Berikut pernyataan yang disampaikan di laman Instagram miliknya. Halo semuanya, setelah pertimbangan matang, saya mengumumkan pengunduran diri saya segera dari dunia sepak bola profesional. Saya telah menjadi pemain sepak bola profesional selama hampir 17 tahun dan saya merasa sangat berterima kasih atas kesempatan itu. Tetapi, dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, setelah menderita beberapa cedera, semakin jelas bahwa inilah saatnya untuk meninggalkan panggung besar sepak bola. Ozil pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada banyak pihak yang telah mendukung karir fantastisnya selama ini. Sejumlah klub yang pernah dibelanya pun turut disebut dalam pengumuman resminya itu, termasuk Arsenal dan Real Madrid. Ini merupakan perjalanan luar biasa yang dipenuhi dengan momen dan emosi yang tak terlupakan. Saya ingin berterima kasih kepada klub saya. Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal FC, Fenerbahce, Başakşehir, dan para pelatih yang mendukung saya, ditambah rekan satu tim yang telah menjadi teman, jelas Ozil. Terima kasih khusus harus diberikan kepada anggota keluarga saya dan teman-teman terdekat saya. Mereka telah menjadi bagian dari perjalanan saya sejak hari pertama dan telah memberi saya begitu banyak cinta dan dukungan melalui saat-saat baik dan buruk, sambungnya. Terima kasih untuk semua penggemar saya yang telah menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya tidak peduli keadaan dan tidak peduli klub mana yang saya wakili. Sekarang, saya menantikan semua yang ada di depan saya dengan istri saya yang cantik, Amin E, dan dua putri saya yang cantik, Eda dan Ella. Sampai jumpa lagi, Mesut. Tutur Ozil. Dengan begitu, Ozil resmi pensiun sebagai pesepak bola profesional di usia 34 tahun. Sepanjang karirnya, dia berhasil mengukir perjalanan fantastis dengan meraih banyak gelar juara bergengsi. Karir Ozil di dunia sepak bola sendiri dimulai dengan membela klub Schalke 04. Lalu, dia hijrah ke Werder Bremen pada tahun 2008. Setelah dua musim di sana, dia mengepakkan sayap karirnya lebih lebar lagi dengan bergabung ke klub elit asal Spanyol, Real Madrid. Di Real Madrid, Ozil pun sukses bersinar. Dia meraih banyak sekali gelar juara, mulai dari trofi Liga Spanyol hingga Copa del Rey. Kiprah manisnya di Madrid membuat Arsenal kepincut dan memutuskan merekrutnya pada tahun 2013. Di sana, Ozil membantu Arsenal meraih 4 gelar juara Piala UEFA dan lainnya. Pencapaian luar biasa juga diukir Ozil kala membela timnas Jerman. Dia membantu timnas Jerman menjuarai Piala Dunia pada tahun 2014. Sebelum pensiun, klub terakhir yang dibela Ozil adalah Istanbul Başakşehir. Di klub itu, Ozil baru melakoni 8 pertandingan di berbagai kompetisi. Sekian informasi tentang Mesut Ozil. Selamat pensiun King Asis. Kami sangat merindukan permainan indahmu di lapangan bola.